Halo guys, balik lagi sama aku Hello Boim. Di video kali ini aku bakal bikin makeup hari Kamis, tapi aku salah fokus ini sama jerawat yang ada di hidung. OMG. Nih, bener-bener langsung pas ngaca tuh tertuju pada jerawat ini. Aku udah datang nih guys, ini ring lightnya udah datang, tapi nanti hasilnya bakal kayak gimana? Aku juga penasaran. Ini adalah first time aku makeup pakai ring light. Iya. Oke, pertama-tama langsung aja, karena ini udah jam setengah 8, aku punya waktu make up itu cuman 10 menit. Pertama-tama aku mau pakai Glavisia Whitening Booster Serum with Vitamin C yang ini. Ini adalah skin prep aku satu-satunya. Guys, kalian bosan gak sih nonton videoin aku make up terus, guys? Tapi kayaknya aku gak punya konten apa-apa selain make up tiap hari yang meskipun kontennya begitu-begitu aja gitu ya, tapi ya semoga ada penonton yang suka gitu ya. Nah. Tuh, kalau pakai serum ini tuh jadi lebih plumpy dan ada extra moisture gitu loh, guys. Gitu pokoknya. Nih kalau mau yang beliin, buat yang mau beli serumnya boleh ya guys. Tuh nanti aku taruh deh linknya di deskripsi. Ini udah meresap serumnya gitu kan. Lanjut aku mau pakai Infallible L'Oreal yang ini. Ini yang selalu aku pakai tiap hari karena aku lagi jatuh cinta banget sama produk L'Oreal. Semoga ini gak cepet habis ya. Kalau make up atau skincare habis tuh kayaknya males aja gitu guys beli lagi. Nunggu endorsean aja gitu ya. Nunggu endorsean. Pakainya tipis-tipis aja. Dipikir-pikir itu, pakai tipis aja tuh udah cukup gitu guys. Yang pertama-tama tuh aku pernah pakai sampai dua ruas jari gitu kayak pakai sunscreen. Ternyata ya bagus sih, cuman kayak maksudnya terlalu mendok gitu loh kalau dipakai tiap hari ya kan. Jadi udahlah kita batasin aja cuman satu ruas jari, seibu jari gitu lah. Apa ya bahasanya? Nah gitu. Kelewat warna bedaknya. Ih, jadi lebih bagus ya kalau pakai ring light ya. Oh my god. Aku beli itu padahal dari YouTube juga kan gajian. Cuman kayak kadang sparein spare buat beli alat-alat itu kadang suka males guys. Padahal tuh bagus gitu. Jadi hasilnya tuh lebih kelihatan, benar gak sih, lebih details gitu. Terus aku mau pakai pensil alis dulu, tapi lihat deh ini udah tumpul banget ya. Aku mau serut. Semoga dia bisa awet ya, karena aku belum beli lagi. Terus aku tuh kan sebenarnya punya Fanbo juga, tapi Fanbo tuh jadi nggak tahu di mana, guys. Pernah nggak sih kalian kayak barang yang disimpan-simpan gitu tahu-tahu hilang. Tapi tuh jadi kayak gini, sebel banget gak sih ini. Udah ya. Kita coba pakai. Kalau nggak bisa harus pakai ini. Pisau. Oke, aku mau pakai alis dulu ya. Apakah aku harus beli lagi? Wow, ini udah 2 menit. Aku bikin alisnya kelamaan karena saking nyantainya gitu. Tuh, ini masih harus diginiin gak sih? Kelihatan kan? Udah guys, ini alisnya udah selesai. Jurli, aku keantengan bikin alis. Jadi kita percepat aja ya. Ini adalah eyeshadow. Kayaknya kalau nggak pakai eyeshadow tuh sekarang tuh asa gimana gitu ya. Karena mungkin kebiasaan pakai eyeshadow. Nah, ini kemerahan di kamera aja tuh kemerahan. Jadi aku mau timpa pakai ini highlighter biar warnanya kabur. Ya kan? Gak kelihatan kan? Nah.
On juga, ini sama produknya dari Vokaluri. Lebih cakep ya kalau pakai ring light. Udah. Aku mau pakai highlighter sedikit. Terus aku mau pakai gradasi merah sedikit karena biar ada warnanya gitu. Oke, terakhir aku mau pakai maskara karena nggak mungkin kalau nggak pakai maskara. Lihat deh, ini lash lift aku masih bertahan padahal udah 3 minggu. Kayaknya harus di lash lift lagi deh guys minggu ini. Karena ada lampu. Enggak. Lah, jadi lebih bagus. Coba lihat nih sini. Step terakhir aku mau pakai eyeliner sedikit aja di ujung biar kelihatan ada pemanisnya gitu. Yang penting kelihatan tuh sedikit aja tuh. Oh, gemes gitu. Oke, makeupnya udah selesai guys. Aku mau pakai ini face mist. Kayaknya harus ditutup matanya karena suka pedih. Tuh, makeup itu jadi basah. Aku tuh suka banget sama makeup yang basah, glowing gitu. Kayak aku tuh sebenarnya belum berani pakai kerudung yang berenang gitu loh guys. Jadi kerudungnya gini aja. Oke guys, make upnya udah selesai. Ini adalah make up aku kerja di hari Kamis. Gimana guys? Kalian suka nggak sama make up aku hari ini? Guys, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih buat yang udah support channel aku sampai hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya guys, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye. Guys, nih aku suka banget sama produknya Nivea yang ini. Karena dia tuh bisa bikin kulit itu cerah dan lembab. Pakainya tuh di tangan sama kaki. Lebih bagus itu sehabis mandi. Sehabis mandi. Ini nyala. Wanginya tuh enak banget guys. Ini ada extra brighteningnya. Ada vitamin C sama E nya juga. Kelihatan gak sih jadi lembab gitu kulitnya. Nih pakai ini. Ini adalah parfum kecintaan aku dari Miniso. Ini adalah yang Amber Grace. Wanginya tuh enak banget. Buat kalian yang parfumnya habis, bisa deh kalian cobain parfum ini. Enak banget guys wanginya. Nih yang Amber Grace, ini yang warna orange. Ya biar kelihatan simple. Ini tuh bisa dua gaya ya guys nih. Pertama tuh kayak gini. Bingung mau pakai tas yang mana. Tapi kayaknya ini juga lucu ya kan.